Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah paket. Pengirimnya Mini Baby Shop Surabaya ya. Dari Surabaya. Isinya apa aja? Di sini ada tulisan Tini Winnie Pity rasa Black Mysterious. Oke, kita buka ya. Ini saya beli karena kok aneh gitu loh ya, ada rasa misterius gitu ya. Packingnya plastik sama ada kardusnya ya, jadi aman isinya. Tuh, kosong. Di packing kertas koran lagi ya. Ini ada dua, yang satu ini nanti saya bahas di video lain ya, biar nggak nyambur. Oke, ini Winnie Pity, rasanya Mysterious Black. Ini saya dapat harganya Rp2.100 ya untuk satu kemasan ini, yang kemasan 20 gram ya, sudah SNI. Di sini ada BPOM RI nomornya ini. Nih, pasti seru main game Tini Winnie Pity. Ada 33 koin baru. Download gratis di Google Play. Ada aplikasinya ya. Diproduksi PT Konimax. Oke. Ini termasuk cracker aneka rasa asin dan opera cake. Bites of fun, nikmat dan ceria. Sobisco. Belakangnya ini makanan berwarna hitam, sudah tidak asing berkat kekayaan sumber daya alam. Sayuran dan tumbuhan diproses jadi bahan warna hitam. Lebih menarik, misteri rasa pada setiap keping Tini Winnie Pity. Oh, berarti tiap rasa Tini Winnie Pity-nya berbeda-beda ya ini ya. Nih, ada manis, asin, pizza, jagung manis, susu, stroberi, coklat, keju, dan sate ayam. Oh, ini berarti dicampur jadi satu ya. Expirednya masih lama, Mei 2021 ya. Ini kita rekamannya di bulan Oktober 2020 ya. Oke, sini ada Instagramnya sama Facebooknya ya. Tidak pakai lama, kita buka ya, kita cobain. Oh, di dalamnya ada bonus. Ini kalau kalian udah berumur ya, kalian pasti tahu ini kayak dulu mainan istilahnya tasos ya. Kita waktu dulu kecil ya. Kalau yang anak-anak baru sekarang sih nggak bakal tahu ya tasos ya. Itu mirip-mirip tasos gitu ya. Bentuknya sama, ada ininya juga ya. Nanti dicetekkan itu biar bisa mencolat. Meloncat kok mencolat ya. Ini sudah SNI, tidak cocok untuk usia di bawah 3 tahun ya tulisannya. Belakangnya ada gambarnya ya, Mysterious Black. Dapat bonus ini. Isinya kita lihat. Ini seperti biskuit ini Winnie Pity biasa, cuma ini warnanya hitam, ada bentuk ikan. Bentar, saya ambil piring kecil ya. Ini sudah saya ambil. Kita tumblekan aja. Ah, apa sih, suntak apa sih, taruh di piring aja. Jadi 20 gram isinya segini, enggak terlalu banyak ya, tapi kalau untuk anak-anak udah cukup. Bentuknya ada macam-macam, warnanya hitam semua ya. Ini ada yang bentuk gajah, kalian bisa lihat. Lucu sekali gajah, ikan, terus ini apa, bebek ya. Entah ini bentuk apa, saya juga kurang tahu. Bentuknya ada macam-macam ya. Ada kupu-kupu, kura-kura. Ini kura-kura. Banyaklah bentuknya ya. Kalian bisa lihat. Untuk rasanya saya cobain ya. Kita makan yang kura-kura dulu.
apa ya, kayak keju ya kalau nggak salah. Kita coba yang kura-kura lagi, apakah sama atau berbeda. Kayaknya sama. Kita coba yang kupu-kupu. Agak berbeda, mak saya bingung ini rasa apa. Kita coba lagi yang ikan ya. Jadi rasa tiap ini berbeda-beda. Entah tiap bentuk itu berbeda rasa ataukah ini random, saya kurang tahu. Tapi enak sih rasanya ini sih. Jadi ya bikin penasaran juga rasanya apa. Cuma ya ini ya kalau buat iseng-iseng dibeli, oke, enak banget sih ini. Biskuitnya empuk, gak keras ya. Kita belah gini, langsung pecah. Mirip-mirip kayak biskuit hitam yang ada seleput, kok seleput, ada krim putihnya ya warnanya. Ini gajah beda lagi rasanya, tapi enak, bagus-bagus. Rekomen ya beli ini buat iseng-iseng, buat main-main. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dadah.